Info banjir bandang dahsyat Pekanbaru, Kepulauan Riau hari ini. Hujan lebat yang mengguyur Pekanbaru, ibu kota Kepulauan Riau sejak malam hingga siang ini menyebabkan banjir di beberapa wilayah. Mengakibatkan sejumlah rumah warga dan ruas jalan terendam banjir. Terparah terjadi di wilayah Kota Panam dan sekitarnya sejak Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, malam hingga siang tanggal 13 Desember tahun 2023. Seperti yang terlihat dalam video amatir, banyak kendaraan yang terjebak banjir khususnya di Jalan Hari Subrantas hingga pertigaan Tobet Godang. Ketinggian air bahkan mencapai paha orang dewasa. Tidak sedikit juga pesepeda motor harus mendorong kendaraannya. Atas kondisi ini, Dansat Brimob dari Riau Kombes Pol Roni Lumban Gaol, SIK langsung menurunkan personel untuk membantu masyarakat. Bahkan hingga sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, personel Brimob yang mengenakan seragam khas masih berada di pertigaan Tobet Godang. Personel masih berada di lokasi hingga malam ini. Sesuai arahan dan perintah Bapak Kapolda Irjen Pol Muhammad Iqbal, SIK, MH bahwa seluruh personel harus peka terhadap situasi dan kondisi masyarakat, sebut Dansat Brimob dari Riau. Ditambahkan Dansat, personel Brimob yang berada di lokasi turut membantu masyarakat yang melintas, membantu pengendara yang terjebak banjir, hingga mengurai kemacetan yang terjadi.